Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Masak Bersama Cik Ya. Kali ini Cik Ya nak kongsi resepi udang masak kamhiong. Jom Cik Ya perkenalkan bahan-bahan yang diperlukan. Okey, bahan yang kita perlukan sedikit udang, sedikit daun kari, 3 biji bawang merah, 2 ulas bawang putih, 1 biji bawang besar, sedikit cili, sedikit serbuk kari, sedikit sos tiram, sos cili dan tepung bestari. Okey, mula-mula kita perlu potong bulat bawang besar. Potong dadu bawang merah dan bawang putih. Seterusnya kita potong cili. Seterusnya Cik Ya akan tunjukkan cara-cara masaknya pula. Mula-mula kita perlu goreng udang dahulu. Kita gaul udang dengan tepung bestari. Kemudian kita goreng sehingga masak. Apabila kita nampak udang keperang-perangan, bolehlah kita angkat dan tuskan. Seterusnya, kita boleh buat kuahnya pula. Mula-mula, kita panaskan minyak. Cik Ya guna minyak yang Cik Ya goreng udang tadi. Kemudian, kita masukkan bawang merah dan bawang putih. Seterusnya kita masukkan sos cili. Sos tiram. Seterusnya kita masukkan serbuk kari. Okey, seterusnya kita masukkan daun kari. Okey, kemudian kita masukkan sedikit air. Okey, kita kacau-kacau sedikit. Seterusnya kita masukkan perasa, garam dan gula. Nah, yang ni boleh adjust ikut cita rasa masing-masing. Okey, apabila kita nampak kuahnya sudah pekat sedikit, kita bolehlah masuk
bawang besar dan cili yang kita potong tadi. Akhir sekali, kita masukkan udang yang kita goreng tadi. Kita kacau-kacau bagi sebati dan bersalut. Okey, dah siap. Inilah hasil masakan kita hari ini, iaitu udang masak kamhiong. Sedap ni makan dengan nasi panas. Menu yang simple dan mudah. Selamat mencuba. Jangan lupa tau subscribe, like, komen channel Masak Bersama Cik Ya. Bye.